Sekarang kita lihat kondisi di Jalan Pantai Kuta. Seberang tembok ini Pantai Kuta. Pernah nggak sih ke Bali ngeliat kondisi Pantai Kuta jalannya sesepi ini? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Tempat-tempat usaha di sekitarnya juga pada redup. Mereka ada, udah ada yang tutup karena nggak kuat dan masih ada yang buka. Tapi ya kondisinya begini nih. Nggak tahu deh kondisi keuangan mereka. Oke, gue nyebrang dulu ya. Nah, ini karena bagian kiri dilarang parkir, jadi gue parkirnya di situ, ya. Oke, lihat lihat kilas ke Pantai Kuta nih. Lihat kondisinya. Dia masih tutup. Pantai Kuta masih ditutup, makanya kok di sini sepi begini nih. Hampir nggak ada kehidupan. Ampun deh. Ikut sedih ya, karena Bali salah satu pulau destinasi liburan gue paling favorit dari dulu sampai sekarang. Ya, kita hanya bisa berdoa semoga pandemi cepat berlalu dan sektor usaha udah bisa running kembali normal ya, dan bisa nyari duit lagi. Ya, gue sebagai orang kecil hanya bisa berdoa seperti itu aja ya. Oke, kayaknya udah cukup ya. Nanti habis ini gue cari makan, terus saya balik ke hotel istirahat ya. Besok pindah ke Gianyar. Hotel gue besok di Gianyar. Mudah-mudahan sebagus yang udah ini, udah yang 3 hotel sebelumnya ya. Oke. Seperti biasa, see you di next vlog. Bye.